muncul sebuah foto yang memperlihatkan gedung di tengah lahan perkebunan. Diklaim gedung tersebut adalah asrama tentara Tiongkok di Cikalong Wetan, Bandung Barat. Akun Facebook Ahmad Syarif turut membagikan foto itu pada 11 Mei 2021. Benarkah asrama tentara Tiongkok sedang dibangun di Bandung? Dari hasil penelusuran kami, dilansir dari Jabber Saber Hoax, bangunan dalam foto itu merupakan mes khusus bagi pekerja asal Tiongkok pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China. Mes karyawan pekerja Tiongkok yang terletak di Kampung Ciganda Desa Rende, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat itu telah dibongkar pada bulan Maret 2021 lalu. Kesimpulannya, klaim bahwa foto yang beredar tersebut memperlihatkan bangunan asrama tentara merah Tiongkok di Bandung adalah salah. Faktanya, bangunan dalam foto yang beredar adalah mes khusus bagi pekerja asal Tiongkok untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Informasi ini masuk kategori jenis hoax fabricated content. Fabricated content dibentuk dengan kandungan 100% yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta.